Kebesaran dan perkembangan kanak-kanak merupakan perkara yang penting bagi setiap ibu bapa. Ibu bapa haruslah peka tentang fasa tumbesaran dan perkembangan anak mereka dari dilahirkan sehingga dewasa bagi membantu perkembangan diri anak-anak. Proses tumbesaran setiap kanak-kanak bergerak pada kadar berlainan dan menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memantau dan memberikan yang terbaik sama ada menerusi pemakanan atau latihan. Penggunaan permainan minda juga menjadi asas kepada pembelajaran kanak-kanak. Ia dapat memupuk perkembangan dan rangsangan mental kanak-kanak yang bersesuaian dengan umur dan berbentuk progresif. Dengan cara ini, kemahiran yang dipelajari boleh dimanfaatkan dalam pembelajaran dan kehidupan sebenar. Bagaimanakah cara untuk merangsang minda kanak-kanak di awal usia? Dan apakah peranan orang dewasa dalam memastikan proses perkembangan minda kanak-kanak? Merangsang minda kanak-kanak ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan kepada anda, kalau ada sebarang soalan ataupun nak berkongsi pengalaman anda membesarkan anak-anak anda, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, Yana, saya dah tak sabar-sabar sebenarnya. Yeah, tak tahu kenapa topik ini macam topik memberikan saya semangat pula kan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung di atas talian sekarang ni. Kita bersama dengan Datin Prof. Dr. Mariani Muhammad Nor, pakar psikologi. Hai, selamat tengah hari Datin Prof. Ya, selamat tengah hari. Okay. Sihat ya Datin? Alhamdulillah sihat. Okay. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Baik, kita juga bersama dengan Puan Bismi Majmina selaku pengusaha Taska dan juga pasangan daripada New York. Yana nak perkenalkan mereka? Ya, jauh di sana. Kita bersama dengan Nur Ain Badio Zaman dan juga Izzat Hamdan yang sekarang ini jam 11 malam di sana. Ya, betul? Betul. Okey, baik. Kesemuanya sihat? Ya? Sihat. Okey, baik. Topik kita pada hari ini, merangsang minda kanak-kanak. Baik, mungkin kita boleh mulakan dengan Datin dahulu. Datin, bila kita bercakap mengenai merangsang minda kanak-kanak, apa yang sebenarnya kita maksudkan dengan merangsang, maksud merangsang minda kanak-kanak itu? Baik, merangsang minda kanak-kanak itu maksudnya ialah menyediakan persekitaran di sekitar kanak-kanak itu, sebab dalam merangsang minda kanak-kanak ini dia memerlukan rangsangan. Sebab tadi kita kata merangsang, ya. Jadi kita perlukan rangsangan atau dalam bahasa Inggerisnya stimulus. They need the stimulus, sama ada stimulus atau rangsangan itu daripada aspek deria bunyi, daripada aspek menggunakan deria dengar dia, deria rasa pun boleh ataupun deria bau. Jadi kalau dalam aspek kanak-kanak, kita tahu kanak-kanak di Taska dan kanak-kanak di Taska itu dibekalkan dengan aktiviti-aktiviti, bahan-bahan konkret ataupun maujud. Maujud ni singkatan bahan wujud, ya, bahan maujud ataupun bahan-bahan yang dikatakan kanak-kanak itu boleh pegang, boleh manipulasi. Yang mana dalam memanipulasikan itu maksudnya ialah dia berfikir. Dia berfikir untuk menyelesaikan masalah. Yeah? Kalau dalam era terkini, ya, Puan Bisbi sebagai pengusaha, ya, Puan Bisbi, sebab saya dalam bidang ini pun agak lama juga. Ya. Kalau dalam keadaan sekarang ini, kanak-kanak di tadika itu sudah didedahkan dengan mekanisme ataupun strategi project based. Yeah? Project based ni maksudnya kanak-kanak itu dibekalkan dengan satu masalah yang ringan-ringan lah. Jangan terkejut bila kata project based. Bila kita kata project based, kanak-kanak itu dengan santai. Sambil-sambil santai dengan kawan-kawan, dia mesti selesaikan masalah itu dengan bantuan cikgu-cikgu. Kita tidak mahu dia hanya menulis, melukis. Itu saja. Yang itu agak kita kata dah biasa. Ya. Kita nak dia, kita nak ada kreativiti dalam minda dia itu. Pastinya ada pelbagai mekanisme yang boleh dilakukan, betul Datin? Dan untuk Puan Bismi sendiri, mungkin boleh kongsikan juga selaku pengusaha Taska, seawal usia berapa seharusnya kita dah mula merangsang minda kanak-kanak ini, kalau boleh dikongsikan?
Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, kalau untuk merangsangkan penggemar kanak-kanak ni, actually we should start from very young. Sekolah kami telah didik daripada umur kosong, tiga bulan kami dah didikkan mereka untuk merangsangkan minda mereka. Okey. Supaya dia boleh merangsang, supaya dia boleh, kiranya because we have to develop the, apa tu, the fine motor skills at the young age. Dari segi situ kita nampak kalau ada kekurangan pada budak, kita akan dapat tahu lebih awal. Okay. So what we do more on these activities ni, secara terbaiknya adalah dengan pelbagaikan aktiviti. Seperti sini kalau ditengokkan, kita bermain air. This is to expose the child to the water play. Actually kita PKP ni tak boleh main kat luar kan. Yeah. So what we did was, Puan Bismi? Untuk merangsangkan budak kanak-kanak ni juga, cikgu memainkan peranan yang penting. They have to be very creative. Tak boleh fikir secara one-to-one sahaja. They have to be very open and open-minded and fikir cara mana yang terbaik untuk exposekan budak-budak ni, kanak-kanak ni lah. Saya begitu. Jadi aktiviti seperti macam water play as you see just now. Water play tu sangat bagus kerana as you know, child's favorite thing, they like water. Yeah. Mereka suka sangat air. Jadi dengan menggunakan tangan, jari, merasa, they feel, they touch the water, they play, they bergaul socializing. Dari situ dia merangsangkan minda mereka. Then they start to think what they should do next. Zain, saya kira apa yang Puan Bismi kongsikan adalah di mana kita perlu mengajar ataupun melatih anak-anak kita menggunakan setiap deria mereka ataupun lebih dikenali sebagai sensory play. Baik, kita nak bertanya kepada Puan Nur Ain dan juga Encik Izzat. Mungkin penonton-penonton kenal anak mereka, Umar, yang cukup bijak, yang memang orang kata a mathematic a prodigy lah. Okey, baik. Umar dah tidur ya, sebab dah pukul 11 malam, dah masuk tidur ya? Ya, dah tidur. Okey, baik. Puan Nur Ain dan Encik Izzat, nak tahu juga, okay, kalau kita lihat melalui video-video di media sosial, Umar sememangnya outstanding lah. Cekap dari segi pengiraan matematiknya, cara dia baca, dan baru masuk 3 tahun ya? Lima tahun. Okey, baik. Nak tahu juga, sebagai ibu bapa kepada Umar, seawal umur berapa telah anda mulakan aktiviti-aktiviti ini untuk merangsang minda Umar, dan bagaimana proses itu bagi Umar sendiri? Adakah anda merasakan bahawa Umar terlalu awal sebenarnya bagi dia memulakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan, ataupun tak apa, saya nak anak saya cuba seawal umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Okey, terima kasih Sugita. Untuk Umar ni, kami sebagai ibu bapa, kita cuba untuk mengikut minat, interest yang ditunjukkan oleh Umar sendiri. Sebagai contoh, kita cuba introducekan pelbagai perkara, bawa Umar ke museum supaya dia boleh belajar tentang human history, prehistoric animals. Dan baru-baru ini juga di Amerika, we had the US presidential election, election. Dan kita bersama-sama sit with Umar, menonton the debate and discuss about the election results. And all this kita hope that dapat membantu Umar untuk develop his general knowledge. And I guess untuk perkara-perkara lain seperti math, sebagai contoh dengan video yang ada di laman sosial sekarang ni, kita hanya ikut apa minat dia. Dia curious untuk tahu lebih lanjut tentang cara cara matematik multiplication, dan ayah dia akan pada ajar some things that mungkin tak pernah ditengahkan di sekolah. Tapi disebabkan dia minat, kita cuba support dia punya interest. Itulah video Umar buat math tu pun was actually part of Umar punya random questions tanya waktu breakfast. So dia ada breakfast
first, tiba dia tanya, Dad, can you teach me how to multiply big numbers? Yeah. So I pun fikir, okay lah, how do we do that kan? Kita cuba fikir cara mudah untuk dia faham. And we guess that because of it comes from him, it comes from himself. Itu yang lagi senang lah untuk dia belajar, untuk dia fikir up lah. So it wasn't hard for him to learn because it comes from himself. Itulah Puan Ain dan Cik Izzat, bila saya tengok video tu, saya sendiri rasa kagum dengan Umar, sebab selepas sahaja dia menyelesaikan satu kiraan, dia kata, I want more. Dan inilah saya kira antara semangat yang kita nak ada dalam kanak-kanak di mana-mana sahaja mereka berada. Dan saya pasti setelah melihat video Umar itu, ramai ibu bapa di luar sana, kalaulah anak saya pun macam ni, kalaulah anak saya pun boleh buat matematik macam ni. Dan kita akan tanya kepada Prof selepas ini, bagaimana boleh elakkan situasi sebegitu di mana perbandingan dibuat oleh ibu bapa. Tapi sebelum itu, Yana, kita nak tahu apakah pendapat orang di luar sana ataupun cara-cara orang di luar sana merangsang minda kanak-kanak di rumah. Jom kita tengok. Saya berpendapat, merangsang minda anak-anak pada usia seawal 2 tahun sangat bagus, dapat mengembangkan sistem imunisasi dan juga dapat membantu mempercepatkan perkembangan minda. Setuju, kerana pada ketika usia kanak-kanak itu sendiri adalah di mana satu fasa pemprosesan mental seperti daya ingatan, kreativiti, penyelesaian masalah, pertimbangan logik dan juga membuat keputusan yang semua berkaitan dengan perkembangan minda seseorang. Saya setuju minda perlu dirangsang dari peringkat kanak-kanak lagi, sebab mereka dalam fasa nak explore things around them. Semua perkara yang ada dekat sekeliling mereka adalah benda-benda yang baru. Selain itu, saya rasa mungkin boleh buat permainan yang berkaitan dengan menguji memori. Sebagai contoh, permainan-permainan yang berada yang sekarang ni kan kita boleh tengok dekat handphone, dekat tablet, akan penuh dengan permainan seperti sudoku yang berkaitan dengan nombor, berkaitan dengan warna. Itu semua sebenarnya boleh memberi kesan kepada perkembangan seseorang kanak-kanak. Antara aktiviti yang boleh rangsang minda mereka adalah more to physical activities. Saya ibu kepada anak lelaki yang nak masuk 2 tahun dan ada anak-anak buah lingkungan setahun ke 3 tahun. Saya sendiri cuba sama-sama untuk rangsang minda mereka dengan lakukan aktiviti seperti mewarna, bermain Lego dan macam-macam lagi. Mereka ni juga akan meniru apa yang mereka nampak dan apa yang mereka dengar. Jadi wajib untuk ibu bapa untuk bercakap dan tunjuk benda-benda yang baik. Itu antara pendapat responden kita berkenaan dengan topik hari ini, dan rata-rata bersetuju yang merangsang minda kanak-kanak ini harus dilakukan seawal usia semungkin. Okey. Tetapi kan Prof Datin, kalau kita bercakap tentang minat, ini juga yang disentuh oleh Puan Ain dan juga Cik Izzat tadi. Minat. Penting juga untuk ibu bapa memberikan outlet ataupun ruang kepada anak-anak mereka untuk explore dan cuba meneroka beberapa perkara terlebih dahulu. Kemudian ibu bapa yang harus melihat minat anak-anak itu lebih cenderung ke arah yang mana. Betul ataupun tidak, Prof Datin? Ya, betul. Sebenarnya kanak-kanak ini perlu dirangsang mengikut minat, mengikut kesesuaiannya dan juga latar belakang juga ya. Mungkin saya ingin menambah sedikit ya. Sebenarnya kanak-kanak ini boleh dirangsang sejak dia dalam rahim ibu lagi. Ya? Dirangsang dengan membunyikan lagu-lagu. Jadi dia ada di situ, dia dah ada deria mendengar dengan baik. Dan di situ jugalah bila dilahirkan, seawal usia yang sepatutnya itu dari dalam peluk perut lagi. Ya. Dan kalau kita lihat tadi, balik pada soalan tadi, ya, minat merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita utamakan. Dalam merangsang minda anak-anak itu, kita tidak boleh paksa anak. Kita tidak boleh menggunakan skrip kita untuk anak itu membesar. Biar anak itu menggunakan skrip dia sendiri. Jadi dengan syarat bahawa anak itu mestilah fizikalnya, mentalnya dan sosio-emosinya stabil. Ya? So, bila ketiga-tiga aspek perkembangan ini, sosio-emosinya, fizikalnya dan juga intelektualnya stabil,
sudah pasti dia dah boleh fokus. Sebab ada kanak-kanak, Diana dan Sugita, ya, kadang-kadang yeah. mereka ini tidak boleh fokus. Kita bagi 2-3 kerja, dalam masa 10 minit, 5 minit dia dah habis, ditinggalkan, dia buat kerja lain. Jadi yang penting kita kenal pasti siapa anak itu. Jadi kalau di sini maksudnya yang minat itu memang perlu diutamakan. Tetapi dalam masa yang sama, aspek perkembangan lain juga perlu diambil kira. Ya? Kalau dia mungkin minat membaca, dia tak minat mengira. Ya? Tapi kita perlu juga memberikan sedikit elemen-elemen yang melibatkan nombor. Kerana apabila dia masuk ke sekolah, kalau di Malaysia masuk ke tadika, masuk ke sekolah rendah, pastinya ada numerasi. Yeah. Jadi kita tidak boleh tinggalkan numerasi itu. Kerana anak-anak sekecil usia 2 tahun, 3 tahun, mereka cepat menyerap. Apa sahaja yang diajar cepat menyerap. Ya. Sebab itu Ain dan Izzat, ya, Omar itu merupakan anak yang sangat bijak. Kerana kanak-kanak seawal usia begitu, dia cepat menyerap. Tambah lagi, dia telah Ain, ibu dan Izzat bapanya telah menyediakan persekitaran yang begitu kondusif. Ditambah lagi dengan minat Omar yang sebegitu rupa, maka orang kata bangkitlah semangat, bangkitlah motivasi, terangsanglah benda itu. Okey, baik. Maksudnya, Prof, persekitaran itu juga menjadi salah satu faktor dalam betapa cepatnya seseorang anak itu dapat orang kata grasp apa yang diberikan ataupun diajar kepadanya. Baik, Puan Bismi nak tanya juga. Mungkin Puan Bismi boleh kongsikan. Kita selalu dengar mengenai kemahiran-kemahiran motor, gross motor skills, fine motor skills. Mungkin Puan Bismi boleh kongsikan antara kemahiran-kemahiran motor yang boleh ibu bapa dedahkan kepada anak-anak di rumah. Maksudnya motor skills, ya? Motor skills. Okey, basic. Jadi berbagai aktiviti kanlah menggunakan motor-motor skills ini. Seperti memain peluduk, menggunting, melukis, mewarna, memban pasir. Benda-benda ini boleh dapat di rumah. Tak perlu pun kita beli di luar lah. Kita boleh gunakan apa yang ada di rumah. Jadi dari pergi sini, budak-budak boleh menggunakan motor skill tu untuk macam menggunting tu, you boleh buat untuk menggunakan pixel finger tu supaya motor skill dia, pixel finger dia kuat supaya dia boleh menggunting dengan bagus, menulis dengan bagus. Itu adalah starter untuk dia menulis lah selalunya. So dekat sini kalau kita tengokkan, saya bagi saya motor skills tu berbagai cara Puan boleh buat, tapi kita kena ada kita kena tahu apa macam mana saya cakap, ya. Apa tu maksudnya saya, kita perlu ada kena tunjuk minat kepada anak-anak ni. Kita nak buat. Bila kita tunjuk minat kepada anak-anak ni, bila kita nak buat, jadi mereka pun akan buat. Jadi semasa kami mengajar budak-budak dari segi-segi aktiviti untuk fine motor skills atau untuk apa-apa development pun, kami kena tunjuk cara kita minat. So cara kita mengajar pun memain peranan juga. Jadi jangan kita kena buat tu. Boleh juga. Jadi untuk menjadikan minat lagi, untuk merangsangkan minda mereka, kita pun kena menjadi macam budak-budak lah. Jadi bila saya mengajar budak-budak pun, saya kena mengajar cara menggunting pun dengan nyanyian kadang-kadang. Dengan at the same time, you develop also language. So bila you menyanyi, you akan introduce the color sometimes. Okay, what is the color of the line? What is the color of the waving line? So benda-benda macam ni also dia akan merangsangkan motor-motor dia, motor-motor mereka lah. Bukan itu sahaja, untuk merangsangkan motor-motor skills orang, untuk diri and all that, kita also let them taste the food. Different type of food, boleh sour and all that. So banyak-banyak projek, tapi kena projek basis lah. So bila Puan, bila ibu bapa nak buat dengan anak-anak, harus buat satu persatu dulu, mengajar mereka dengan cara menyeronokkan. Jangan, biasalah sekarang ni time PKP ni, ibu bapa agak stres sikit dengan online class. Sampai terbawa kepada anak-anak kecil ini. Jadi jadi bila kita mengajarkan anak-anak kecil ini, kita harus merasa gembira. Always have the
positif aura. Okey, dan apa yang Puan Bismi kongsi ni kan Sugi, sebenarnya saya sangat-sangat faham sebab kakak saya juga seorang guru besar dan seorang guru yang mengajar anak-anak kecil. Okay. Jadi bila dia kata kena bersemangat mengajar ni, betul saya faham. Dan tidak secara paksaan. Ya, betul. Dan mungkin Ain dan Izzat juga boleh kongsikan juga dari segi aktiviti yang dilakukan bersama dengan Umar di rumah. Apa sebenarnya antara aktiviti-aktiviti yang Umar suka lakukan dan anda berdua sebagai ibu bapa selalu garapkan dalam diri Umar? Okey, salah satu aktiviti yang Umar really suka sekarang ni, dia memang suka bermain chess. Okey. Dia suka sangat chess. So as parents, kita cuba support dia punya interest and feed his curiosity. Kalau untuk chess ni, kita bukan saja sign him up for class, tapi kita beri buku about chess. Kita sit down with him, discuss about, I mean more to Izzat lah sebenarnya. Izzat akan sit down with him and discuss about the strategy about the chess pieces. Lepas tu kami juga tengok movie yang berkaitan dengan chess, introduce him to the players, the renowned players in chess. So ni antara salah satu benda yang kami buat untuk menyokong minat Umar. Okay, menarik. Lepas ni ada King's Gambit pula kot. Ya, Encik Izzan. Ya. Ya, jika saya boleh tambah, saya suka poin Profesor Merani tadi. Berkenaan dengan jangan paksa anak buat apa kan, sebab kanak-kanak ni, for us, I think we think kanak-kanak ni curious. They like to learn things, they like to explore things, and they move at different paces. Ada budak yang melukis dia lagi cantik daripada dia menulis. Yeah. Advanced reading is more than writing. So ada budak dinosaurs, ada budak yang suka numbers. So the key is jangan paksa dia orang. And kids change, kids have phases. Hari ni dia boleh suka dengan sea creatures, suka sangat, obsessed sangat dengan sea creatures. Esok tahu-tahu dia suka pula, dia suka dinosaurs, open space. So I think as parents, we need to be flexible, we need to change as they change. We need to fit into their curiosity lah. Don't be too rigid on them and try to support their interest. Okey, baik. Baik, Prof. Datin, mungkin Datin boleh kongsikan. Berbalik pada apa yang baru sahaja dikongsikan oleh Encik Izzat kan. Kita jangan paksa kanak-kanak. Mungkin seorang tu pandai menulis lebih baik daripada seorang lagi yang pandai melukis. Tapi Prof, saya kira dalam kalangan ibu bapa adalah kebiasaan untuk membuat perbandingan. Oh, anak awak pandai. Dah 3 tahun dah pandai buat macam ni. Tapi mungkin mereka kurang faham yang kadar pertumbuhan kanak-kanak ni sebenarnya berbeza. Bukan sahaja dari segi fizikal, juga dari segi minda. Mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana ibu bapa boleh orang kata tackle situasi sebegini. Okey, kita ni manusia ni berbeza ya. Sebab itu dalam psikologi kita ada perbezaan individu ya. Kalau kita lihatkan dalam skrin ni kita ada 4 orang. Jadi 4-4 berbeza. Empat-empat berbeza. Jadi begitu juga dengan kanak-kanak. Dan kalau dalam perbezaan individu itu, salah satu perbezaannya ialah kecerdasan. Kita manusia ni, kecerdasan ni sebenarnya ada 9 jenis. Dan semua antara kita tidak ada 9-9 itu. Omar mungkin lebih kepada kinestetik, logistik dan juga numerasi. Kemungkinan dalam aspek yang lebih kepada keseniannya itu mungkin kurang, mungkin lebih, kita tak pasti ya. Jadi itu yang dikatakan tadi Ain dan Izzat tadi, lebih kepada minat, dan memang itu yang sepatutnya dibuat oleh ibu bapa. Ibu bapa di luar sana tidak boleh membandingkan. Mungkin ada orang akan susah hati bila tengok Oma, wish dia ni anak kita ni ABC pun tak beti, ni dah boleh 100 kata. Dia ni main, ni main chess pula. Kerana perbezaan individu itu akan wujud dalam diri anak-anak itu, dan mereka akan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan secara universal. Dan lambat laun mereka akan membesar juga. Sebab itu kita di Malaysia ini kita terapkan 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Menakul is to rationalize. Di situlah tadi daripada permainan chess itu tadi, dia menakul. Macam mana dia nak lalu ke sini? Macam mana dia nak kala checkmate ke macam tu ya? Dia akan berfikir. Jadi bila dia berfikir, dia akan ada proses menyelesaikan masalah itu.
bahasa-bahasa yang dibunyikan itu perkembangan bahasa. Jadi aspek perkembangan dalam diri anak ini lambat laun akan meningkat bergantung kepada perbezaan individu, bergantung kepada persekitaran yang disediakan oleh ibu bapa dan bergantung juga kepada minat anak-anak itu. Baik, jangan lupa minat kanak-kanak berbeza dengan minat ibu bapa. Betul. Kalau saya suka matematik, saya tidak boleh paksa anak saya semua untuk pandai matematik. Tidak boleh. Jadi yang paling penting ialah dari peringkat awal lagi, perkembangan fizikalnya perlu mantap, iaitu motor kasarnya, motor halusnya. Kalau motor halusnya itu dia mewarna, aktiviti collage, menggunting, ya, dan orang kata main pasir, itu semua aktiviti yang membolehkan dia menulis. Iaitu lentukkan jari jemari itu datangnya daripada aktiviti perkembangan motor halus. Perkembangan motor kasar, bermain bola, berlari. Okay, mantapkan yang asas dulu. Dan saya pasti, saya ambil contoh Omar. Dia mempunyai perkembangan motor halus. Dia mempunyai perkembangan motor kasar yang begitu mantap sehingga dengan keadaan dirinya, dengan minatnya, dengan suasana yang disediakan oleh ibu bapanya, dia di tahap yang sepatutnya. Baik, kita tidak boleh banding dengan anak-anak yang lain. Kerana minat mereka berbeza, kecerdasan mereka berbeza. Betul. Keupayaan mereka berbeza. Itu yang paling penting. Saya kira apa yang dikongsikan oleh Profesor Datin tadi sudah cukup untuk merangkumkan perbincangan kita pada hari ini. Apa yang penting, ketahui minat anak anda dan juga memberi persekitaran yang kondusif supaya perkembangan anak itu seiring dengan apa yang mereka perlu capai. Baik, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datin Mariani Muhammad Noor, pakar psikologi, Puan Bismi Majmin Abu Bakar, pengusaha Taska, dan juga kepada Nur Ain Badiozaman dan juga Izzat Hamdan untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih kepada kesemua tetamu kita dan kirim salam kepada Umar. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Bye.